Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channelnya Mencari Gratisan. Apa nih kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan diperpanjang usianya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan terima kasih yang sudah mengklik video ini, semoga kalian sehat selalu ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan membahas ataupun memberikan kepada kalian sebuah aplikasi yang sudah ada di Google Play Store dan saya sangat rekomendasikan untuk kalian mainkan karena kalian bisa mendapatkan penghasilan sampingan dari aplikasi ini tanpa deposit ya teman-teman, intinya gratisan. Nah, buat kalian yang ingin mencari uang di dalam aplikasi, kalian bisa aktifkan aja lonceng notifikasi channel ini agar kalian mendapatkan update ataupun informasi seputar penghasil uang dari channel ini, karena setiap harinya kami mengupload video tentang aplikasi penghasil uang yang terbukti membayar setiap harinya. Oke, kita langsung saja ya untuk membahas sebuah aplikasi yang akan kita berikan. Oke teman, ketika kalian mengklik link aplikasinya yang ada di kolom komentar video yang paling atas, nanti teman-teman akan langsung diarahkan ke aplikasinya. Nah, ini adalah merupakan aplikasi yang sedang kita bahas, nama aplikasinya yaitu Rakuten Instant Survey teman-teman. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang membuatnya orang Singapura teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk dalam aplikasinya, di sini kita jelaskan dulu ya tentang aplikasinya. Aplikasi ini dirilis di tanggal 23 Agustus 2021 dan yang download masih 5.000 orang. Dan di sini kalian bisa baca ya teman-teman, di sini untuk minimal penarikannya itu cuma 25.000, setara dengan 500 poin. Jadi teman-teman hanya fokus untuk membereskan misi-misinya, yang dimana nanti ketika kalian membereskan misi-misi tersebut, nanti teman-teman akan mendapatkan poin. Nah, 500 poin itu bisa kalian tukarkan langsung menjadi uang yaitu 25.000. Dan aplikasi ini mendapatkan rating 3 dan udah cukup dibilang baik teman-teman, dan 4,7 bintang. Nah, di sini sebenarnya aplikasi ataupun garapan Rakuten ini ataupun Rakuten ini sebenarnya sudah lama sekali ada di internet, tetapi mereka baru saja membuat aplikasinya ataupun versi aplikasinya di tanggal 23 Agustus 2021. Kalian bisa lihat di sini ada yang berkomentar. Sejak ini ada yang berkomentar ya teman-teman, kita coba review ada dulu ulasan-ulasan yang ada di sini teman-teman ya. Nah, di sini sejak bergabung di tahun 2017 dengan Rakuten website, dan mereka mempunyai website udah lama ya teman-teman. Namanya yaitu Rakuten website, dan sini mereka baru merilis aplikasinya ini ya yang sedang kita bahas. Nah, sudah banyak membantu, kini dengan aplikasi semakin mudah mendapatkan poin dan menukarkan ke hadiah, maksudnya menukarkan ke uang teman-teman. Dan di sini udah lama ikut Rakuten, dan di sini pun banyak juga yang udah berkomentar dan baik semua ya teman-teman. Jadi intinya aplikasi yang sedang kami share ini cukup baik dan sangat bagus sekali untuk teman-teman mainkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan ataupun penghasilan sampingan kalian. Nah, nanti saya akan ajarkan untuk membereskan misinya dan cara cepat untuk agar bisa melakukan penarikan teman-teman. Dan di sini udah banyak sekali ya yang udah berkomentar dan memberikan bintang 5. Nah, artinya ketika nanti ada aplikasi seperti ini dan komentarnya baik seperti ini, tentu jangan kalian sia-siakan aplikasi seperti ini teman-teman. Dan ratingnya bagus, dan orang-orang yang bermain pun udah banyak juga yang berkomentar ataupun memberi ulasan. Tentu aplikasi ini sudah terbukti baik ya teman-teman, dan aplikasinya pun sudah terbukti membayar. Kalian bisa nanti cek aja ulasannya ini, kalian baca sendiri ya. Oke, di sini mereka mengatakan teman-teman, di sini ada yang mengatakan dia sudah bergabung sejak di tahun 2017 dengan Rakuten website. Nah, Rakuten website, nama aplikasinya Rakuten. Nah, Rakuten website ini seperti apa? Oke, kita pergi ke Google, kita cek aja langsung websitenya ya teman-teman. Kita langsung klik aja seperti ini, Rakuten web seperti ini teman-teman. Nanti akan muncul halaman seperti ini, kalian bisa lihat ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, kita klik aja Rakuten, kita scroll ke bawah sampai menemukan bagian ini teman-teman ya. Oke, ini ya, kita klik bagian ini. Nah, ini mereka sudah lama ya mempunyai garapan ini, tapi mereka hanya mempunyai
bentuk website dan mereka baru merilisnya di tahun 2021 versi aplikasi. Kita coba klik aja websitenya ya teman-teman. Nanti lalu kita diarahkan langsung ke Chrome atau ke aplikasi Rekuten. Kita pilih aja aplikasi Rekuten. Kemudian teman-teman langsung buka aja aplikasinya ya teman-teman ya. Kita langsung masuk aja untuk memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan atau memberikan tugas dari aplikasi yang akan kita bahas ini. Oke teman-teman, ketika kalian sudah membuka aplikasinya maka nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah di sini teman-teman kita udah langsung masuk ya ke dalam aplikasi Rakuten Instant ini teman-teman. Nah caranya di sini teman-teman harus mendaftar dulu ya. Nah di sini teman-teman bisa baca ya apa sih aplikasi Rakuten ini. Kalian bisa baca aja nanti di sini ada penjelasannya, poin dan hadiahnya, tentang surveinya ada di sini. Dan kita coba scroll dulu ke atas ya teman-teman ya. Nah di sini pendapat Anda sangat penting dan di sini kita hanya membereskan survei teman-teman ya untuk mendapatkan berupa poin. Kita langsung klik aja daftar yang berada di sini. Jika kalian baru pengguna yang baru mendownload aplikasinya, kita klik aja menu pendaftaran. Oke teman, ketika sudah kalian klik daftar maka nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah di sini teman-teman bisa langsung aja silakan klik menu Google ya teman-teman untuk mendaftar. Saya sarankan kalian menggunakan akun Google saja agar nanti pendaftaran kita gampang ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung klik aja akun Google yang ingin kita daftarkan. Lalu kita centang seperti ini, kemudian kita langsung klik aja menu lanjut yang berada di bawah pojok kanan. Oke teman, ketika kalian sudah mengaitkan akun Google kalian maka nanti teman-teman disuruh untuk mendaftar ya. Di sini ada 4 step. Step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat. Oke, lalu ya. Di sini jumlah deposit nah, disini, ataupun teman-teman minimal deposit satu kali itu minimal 100.000 ya, kalau bisa ketik aja di sini 100.000 atau kalau ingin teman-teman 120.000 tinggal dan ketik aja seperti ini. Kemudian di sini ada bank, kalian bisa pilih ya teman-teman misalnya permata seperti ini. Kemudian di sini ada kategori orang yang deposit, kalian bikin di sini satu ya. Kemudian di sini langsung tanggal lahir, konfirmasi sebelum kalian klik konfirmasi, kalian baca dulu ya di sini keterangannya ada ya. Sebelum melakukan top up harus pastikan untuk membaca ini teman-teman, klik aja konfirmasi jika sudah. Lalu di sini teman-teman langsung transfer aja ke nomor rekening ini dan nama banknya permata bank virtual akun. Dua-duanya bisa langsung transfer aja nominal yang ingin kalian depositkan yaitu 120.000. Nah ketika nanti kalian sudah transfer, ketika maka kan saldonya akan masuk hitungan detik aja ya teman-teman ke akun kalian. Jadi seperti itu ya aja berikutnya untuk cara melakukan di sini ada di dalam aplikasi ya teman-teman. Kami ini telah mengirimkan dan di sini kalian juga bisa menggunakan Kris Wallet untuk Gmail yang kita deposit. Di sini Kris Wallet ini maksudnya sama aja 120.000. Dan di sini pilih aja Kris dulu ke seperti ini teman-teman. Kemudian di sini pilih aja Gmail ya teman-teman. Ininya ya kita langsung masuk aja dulu. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Di sini misalnya verifikasi pendaftaran lalu klik kita masih yang berada dan di sini kalau dulu ingin menggunakan ke okay, kita cek lalu apakah sudah masuk. Oke, okay, di sini kita sudah menerima pesan dari dan yang tadi teman-teman ya. Tolong kalau ingin email Anda lalu kita klik verifikasi. Tapi kalau yang berada di sini ya di aplikasi ini itu tidak bisa melakukan penarikan kita ke dompet disetujui dan kita langsung pilih aja aplikasinya teman-teman. Di sini kita bisa melakukan penarikan seperti itu ya. Dan di sini kita saja nah seperti itu teman-teman ya untuk cara depositnya. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah oke guys, untuk cara bermain di dalam pertandingan atau di dalam aplikasi ya. Ini kalian pergi ke halaman daftar acara, kemudian di sini ada teman, beberapa sini kita sudah hari ini yang akan jadi seperti itu ya teman-teman ya bertanding. Nanti di sini kalian tinggal pilih aja misalnya kita pilih Malaysia versus ini. Laos. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan di sini ketika kalian sudah melakukan deposit tentu kalian sudah bisa langsung menebak skor. Kalian bisa gunakan aplikasi ini di rumah. Di sini kalian bisa lihat ya ada hal-hal di sini ada tiga kategori di mana aja teman-teman dan jumlah transaksi. Untuk misinya pun tidak bagian hal ini adalah tidak kalian menebak skor. Jadi di sini teman-teman bisa langsung klik aja di bagian profil anggota dulu ya teman-teman. Klik aja menjadi di bagian skor ini ketika lengkapi profil kalian ya. Nanti ketika di sini ada atau pilihan ya teman-teman kalian bisa tinggal pilih aja bisa ada lengkapi aja di sini ada rumah tangga, kendaraan, 01, 01, kesehatan, 02, 03, 01,
di sini teman-teman profil ini. Kalau di sini kalian harus menebak skor isi itu aja salah teman-teman, jangan kirim ya skor itu benar. Ketika kalian menebak skor teman-teman itu benar, maka untuk nanti cara membereskan mendapatkan keuntungan dari investasi aja ke menusukan kalian yang berada di bawah pojok kiri. Kalian melakukan tebakan ini kalian klik aja ya teman-teman. Di sini ada survei yang mendapatkan keuntungan. Siap kalian jawabannya ketika kalian menebak nanti kalian mendapatkan 1.30%, 0.1% dan seterusnya. Kalian bisa baca-baca aja nanti ya teman-teman. Jadi di sini kita akan ini terbatas ya teman-teman. Kalian bisa cek skor yang akan keluar hari ketika nanti sudah ada survei baru, itu kita tebak skornya 0.2 aja. Di sini mumpung ada survei satu ya teman-teman, 0.2 ini kalian bisa langsung jawab aja nanti kalau tebakan kita salah ya. Semoga aja tebakan kita salah. Lalu kita klik bet itu, kita klik sini untuk di menu bet ini. Maka kita langsung jumlah yang ingin kalian taruhkan atau kalian investasikan. Minimal kayak di sini klik aja atau mulai taruhan di sini adalah 120.000. Oke, seperti ini ya teman-teman. Saya coba untuk semua aja. Dari sini sudah terlihat ya untuk keuntungan dan perkiraan ini, dan di sini kita langsung beri tebakan kita salahnya seperti ini. Jadi saya kalau ingin kemudian teman-teman keuntungan dari bermain di dalam aplikasi tebak skor ini, kalian saran saya menebak skor di sini ada surveinya, jadi kita klik oke lagi. Di sini pertandingannya kalian di dalam saja Anda selesai. Kemudian ketika kalian sudah memasukkan jumlah banyak lalu klik aja konfirmasi, kami akan mengirim Anda email saat ada survei. Oke, di sini transaksi berhasil. Kalian bisa lihat di sini, kita tunggu aja sampai pertandingan selesai. Kita BSK menebak 0.2 ya teman-teman. Semoga tebakan kita ini jangan sampai benar melalui agar email kalian ya. Jadi jangan dari jumlah taruhan yang kita di sini lakukan tadi ya. Kemudian seperti itu aja sih teman-teman untuk cara bermainnya ya, dan kalian tunggu aja pertandingannya sampai selesai. Kalian hanya menjawab survei aja nanti kalian dapatkan. Kalau kalian takut mengambil risiko atau kalian takut untuk jadi seperti itu, kita klik mulai survei. Kalian bisa gabung aja ke dalam grupnya, karena di dalam grup itu ada beberapa mentor yang akan memberitahukan prediksi sepak bola. Oke, di sini saya sudah menjawab surveinya ya teman-teman. Kasih tahu apa kita langsung mendapatkan benang 140 poin yang kita pilih, dan kita akan mendapatkan bereskan aja misinya ya teman-teman. Kalian bisa langsung gabung aja ada grup WA nya, bereskan aja grup, nanti kalian dapatkan poin. Jadi kalian WA nya sudah ada di deskripsi sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Jadi ketika poin kalian sudah banyak, kalian bisa langsung di dalam grup itu ada mentor yang akan memberikan prediksi yang benar teman-teman, agar nanti kalian dijauhkan dari risiko habis ini ada. Kalau nanti ketika ada survei baru kalian bisa sebuah pesan dari email teman-teman, melihat prediksi dari mentor itu tersebut. Oke teman, di sini saya sudah jelaskan lagi untuk cara sistem bermain di dalam aplikasi CFK ini. Anda telah menerima hadiah salah satu klub poin kita klik untuk KKN skor terbalik dan kita akan cek apakah di Indonesia kita sudah masuk dan CFK belum ya teman-teman. Kita tebak skor terbalik di mana jika kalian menebak skor yang benar itu berarti kalah, dan ketika kalian menebak skor itu salah kalian dijawab menang, maka akan sebuah pertandingan akan berakhir skor 3-0 selama mundur tidak membeli. Nah, di sini udah kelihatan ya dan pertandingan kita berakhir jawab dengan skor 3-0 maka di bagian siap jawab menang ini tidak ada lagi survei ya. Nanti ketika ada survei baru nanti kalian akan dikirim sebuah pada pertandingan email tanggal 17 bulan 8 Brazil versus Malaysia. Oke, di sini poin kita sudah 20 dan tanggal selanjutnya yang sangat penting kalian bisa langsung member B isi profil kalian. Nah, untuk apa sih kami mengisi profil seperti ini Bang? Nah, member C melakukan pemesanan terhadap ini tahu member D survei apa yang cocok untuk kalian nantinya teman-temannya. Member F itu memilih. Dan untuk cara melakukan penarikan klik aja menambah poin yang berada di sini pada akhir pertandingan skor menjadi 3-0. Dan untuk melakukan penarikan di sini banyak sekali hadiah yang teman-teman akan menang, sedangkan voucher Tokopedia Shopee ya nanti kalian bisa melakukan 18 pilihan untuk dilakukan pemasangan itu minimal penukaran atau minimal penarikan 500 sekali. Dan juga voucher Lazada dan itu kalian harus mempunyai 2000 poin dan ada juga voucher Jackpot. Oke teman, di sini ada perhitungan minimal keuntungan dari aplikasi CFG. Oke, di sini nanti kalian bisa langsung kumpulkan aja ketika kalian modal 100.000 pendapatan harian kalian 2.500 dan ketika kalian melakukan nanti kalian mendapatkan modal teman-temannya jadi 2.500 di sini nanti ketika kalian mendapatkan voucher harian 2.563 teman-teman, dan biaya penarikannya sudah ada di sini ya teman-teman. Sudah terbukti membayar biaya penarikan kan ya teman-teman, dan di sini saldo untuk voucher pendapatan harian itu adalah 500 poin modal kalian semakin besar juga keuntungan pendapatan harian teman-teman, dan semakin besar juga. Dan di sini biaya pengiriman kalian jual total pengiriman di sini maksimal sudah ada itu ya, misalnya kalian punya modal sehingga 209.000 nanti ketika pendapatan baru harian kalian 5.200 teman-teman pundi pun dan poinnya kalian akan nanti ketika 215 mendapatkan kalian punya modal 2 aja ke 200.000 teman-teman ya 209.000 teman-teman itu. Dan
di sini. Nah itu untuk aplikasi ya, di sini pertama untuk kalian saldo yang dari aplikasi yang pertama modal 200.000 kalian tukarkan 2.000 poinnya jadi barang, kalian nanti mendapatkan keuntungan-keuntungan. Nah di sini jangan khawatir kalau kalian ingin mencari uang, jadi intinya semakin besar modal kalian semakin besar pula pendapatan harian ataupun keuntungan profit kedua yang akan kalian bahas teman-teman. Jadi seperti itu, dan semakin besar juga nanti dengan aplikasi ini silakan hajar nanti teman-teman klik link aplikasinya juga teman-teman. Sudah kami taruh di kolom komentar yang telah kami nah, jadi teman-teman. Nah, di sini saya sudah mempunyai 5 dengan aplikasi ini, silakan aja kalian download. Aplikasinya sudah saya sediakan link pendaftaran ataupun link downloadnya di deskripsi video untuk melihat yang kedua daily check in, yang ketiga di sini kalian bisa lihat ya sisa waktu ini itu adalah 1 September 2021 lagi, dan di sini kalian bisa coba aja semoga yang bisa kalian ikuti ataupun pertandingan yang kita coba bereskan jangan sampai tugasnya ya. Oke, di sini teman-teman silakan kita akan memilih bereskan misi yang tiga ini ya teman-teman. Yang pertama sudah pertandingannya selesai survei dan skornya 0-4 survei, dan di sini kita itu benar maka kalian tidak akan mendapatkan keuntungan ataupun jadi usahakan tebakan kalian salah teman-teman. Oke, jika kalian bisa kalian tukarkan nanti menjadi saldo dana gabung aja ke dalam uangnya karena udah banyak juga yang bergabung di dalam grupnya untuk dikasih mentor. Di situ sudah ada mentor yang akan mengarahkan kalian untuk bermain di dalam aplikasi ini. Di sini koin kita 53. Oke teman, ini adalah grupnya ya, ini adalah grup CFG. Jadi kalian jika minat buka kartu gabung ke dalam ya grupnya, sudah saya sediakan juga link grup WA-nya di deskripsi video ini, karena sudah banyak juga member-member yang sudah bermain. Oke, dan sudah mendaftar kita di dalam ya aplikasi tersebut. Jadi jika kalian ingin bermain silakan aja untuk mendapatkan oke, langkah selanjutnya di sini ada survei ini ya, nanti ada mentor yang akan bereskan aja survei-survei prediksinya yang sekali pilih aja agar nanti mendapatkan keuntungan dari bermain di dalam aplikasi ini. Dan aplikasi ini sudah terjawab kita bayar ya teman-teman. Jadi aplikasi ini keren sekali sih, saya anggap ya teman-teman. Itu nanti kita dibayar. Nah, kemudian untuk melihat dan di dalam survei ini ada 17 pertanyaan. Salah, kalian bisa kita coba klik aja di menu data fungsi. Di sini kalian bisa lihat ya pertandingan yang telah kalian pilih atau kalian pilih tadi. Di sini kita langsung untuk investasi kalian bisa klik aja daftar fungsi lalu klik dalam proses, dan di sini masih dalam proses. Oke, artinya pertandingannya belum selesai ya teman-teman. Jadi selalu di sini itu pilih agama. Oke, di sini kita kali ya untuk keuntungan 7.000 dan saya melakukan segini ya teman-teman jumlah total transaksi ini aja, dan nanti ya saya akan mendapatkan keuntungan segini ya. Dan di sini pertandingannya masih jangan dalam proses cepat, masih teman-teman berjalan ya. Nanti kalian tunggu aja sampai pertandingan ini selesai, maka nanti ketika tebakan kita salah maka kita akan mendapatkan 7.000 keuntungan teman-teman. Ketika nanti tebakan kita benar maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Jadi kita klik itu untuk cara melakukan penarikan, klik aja menu daftar fungsi lalu klik penarikan kita langsung ini teman-teman, lalu klik aja menu penarikan yang berada di sini. Lalu di sini kalian tinggal pilih aja banknya ya. Di sini sudah saya kasih tahu tadi untuk membuat silakan aja masukkan nanti nama bank kalian, dan saya sarankan kalian ingin melakukan penarikan di situ kalian gunakan kita nanti dibayar bank lokal poinnya, karena di sini tidak bisa melakukan penarikan ke bisa kalian tukar nih ya. Jadi menjadi sebelum kalian melakukan penarikan kalian pergi dulu ke menu halaman yang berada di bawah pojok kanan, lalu klik informasi pribadi, lalu di sini kalian isi dulu bank kalian. Kalian juga bisa ikat ponsel, akun Facebook, akun WhatsApp, dan yang paling penting itu nah, kalian masukkan kata sandi penarikan kalian buat di bagian ini untuk kata sandi penarikannya selanjutnya. Jadi seperti itu kalian isi aja untuk kata sandi penarikan. Nah, di sini kalian survei kita sudah berhasil akan diminta kata sandi penarikan kalian buat aja di bagian ini ya. Nah, bagi kalian yang belum membuat kata sandi penarikan di sini, tinggal untuk membuat akun ada lagi survei yang banyak lokal kalian tinggal kalian bisa klik aja semua survei yang di sini teman-teman, nanti kalian dapatkan poin. Oke, terima kasih. Ini kalian bisa langsung klik aja tanda ya, kartu bank lalu kalian masukkan nama bank kalian di sini, dan kalian misalnya BRI juga ya teman-teman, lalu masukkan nomor rekening kalian di bagian ini misalnya nah, seperti di sini ini ada yang namanya. Oke, juga sudah nanti ketika kalian berhasil mengkonfirmasi seperti ini maka nanti akan nah, nanti ketika kalian berhasil tersimpan dan kalian bisa langsung melakukan penarikan teman-teman. Oke, untuk cara melakukan penarikan klik aja penarikan yang berada di sini, dan minimal penarikan di sini kalian bisa cek aja langsung, kemudian di sini sediakan teman kalian yang penarikannya 120.000 menerjakan maksimal segini ya teman-teman, yang dan akan dikenai biaya penarikan 5% teman-teman. Misal kalian di sini berhasil verifikasi KTP 1000 maka yang masuk nanti ke rekening kalian segini ya teman-teman. Jadi secara seperti itu
Oke, jadi seperti itu teman-teman, untuk cara melakukan penarikan. Jadi jika kalian bisa langsung masih bingung untuk cara bermainnya, kalian bisa gabung aja ke dalam, kalian bisa langsung setor aplikasi ini. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi untuk mempertanyakannya. Kalian juga bisa bertanya jadi semakin banyak yang kalian undang sini, semakin banyak juga nanti bermain di dalam aplikasi ini untuk poin yang akan nomor CSWA-nya. Nah, di sini untuk cara melakukan penarikan teman-teman, klik aja di menu hadiah di dalam grup kali ya, untuk menu-menu penarikannya ada dana, GoPay, OVO, juga di deskripsi uang ya guys ya. Dan di sini cukup sekian dulu tutorial yang sudah diberikan, semoga bermanfaat. Kita bisa menunggu besok atau kalian bisa cek secara berkala, bisa kalian tanya aja di penarikannya ini sekarang habis teman-teman atau udah habis, karena sudah ditanya-tanya bebas banyak yang melakukan penarikan jadi cara baik ya teman-teman. Oke, cukup sekian dulu tutorial yang bisa saya berikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Hadiah jackpot kosong, kok bisa hadiah jackpot tersedia dalam kuota tertentu? Reward yang bisa kamu redeem di jackpot memiliki kuota tertentu, misal tersedia Tumblr untuk 100 orang. Jadi di sini udah banyak ya yang download aplikasi ini, jutaan ya teman-teman. Aplikasi jackpot ini udah ada di Google Play Store. Nanti ketika kalian mengklik aplikasinya, maka teman-teman langsung diarahkan ke Google Play Store. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini coba kita refresh ya teman-teman, kita klik menu hadiah dan di sini sudah ada ya teman-teman, udah ada dua menu penarikannya saat ini ya. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan 100k ya e-wallet 100k cuma 2 poin. Ini lucky draw teman-teman. Kalau kalian beruntung nanti kalian bisa menukarkan ke OVO, GoPay, Dana, ShopeePay teman-teman. Ini adalah lucky draw. Cuma membutuhkan 2 poin. Terus di sini ada juga pulsa 10k. Kalian harus mempunyai 1100 poin dulu teman-teman. Dan biasanya di sini banyak ya, ada Dana, GoPay. Nah, untuk Dana dan GoPay itu stoknya udah habis teman-teman ya. Nah, biasanya itu kalau ada stok GoPay pasti seperti ini teman-teman, ada pulsa, ada GoPay, Dana, dan saat ini stoknya habis. Kalian bisa cek aja nanti setiap hari aplikasinya nanti ada juga menu penarikan GoPay dan OVO teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu untuk tutorial kali ini. Jika kalian tertarik dengan aplikasi ini, silahkan aja kalian klik link aplikasinya, sudah saya taruh di kolom komentar. Oke, sampai jumpa dulu di video ini. Sampai jumpa, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.